swastiastu. Om Awigram Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kartayantu Wiswanta. Ya Tuhan, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Dengan penuh rasa bahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan, Ide Sang Yang Brahmakawi, karena atas berkat rahmatnya lah pada hari ini saya, Loh Putu Arsita Dewi, diberikan kesempatan untuk membawakan materi Dharma Wacana yang berjudul Betapa Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama dalam Kehidupan Sehari-Hari. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri dan umat sedharma yang berbahagia. Pemahaman tentang ajaran agama Hindu merupakan benteng untuk menguatkan nilai-nilai moral dan etika. Pemahaman tentang ajaran agama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena di antara para sarjana ada yang mengatakan ilmu tanpa agama sangat menyengsarakan. Begitupun dengan ilmu tanpa agama akan menjadi buta. Agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Ilmu memudahkan hidup. Agama mengarahkan hidup dan seni menghaluskan hidup. Menurut Dr. A. Einstein. Di samping itu juga, pemahaman tentang ajaran agama sangat diperlukan untuk menyeberang lautan dosa. Seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita, Adyaya 4, Sloka 36 mengatakan, jika engkau adalah paling berdosa di antara manusia-manusia pemikul dosa, maka dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan dosa engkau seberangi. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pemahaman ajaran agama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama merupakan pondasi untuk membangun nilai dan etika yang baik. Orang tua mempunyai peran yang penting dalam mengajarkan anak-anaknya ajaran agama, moral, dan etika yang baik. Bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti contohnya melakukan puja Trisandhya setiap 3 hari sekali. Pada saat pagi hari, siang hari, dan malam hari. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, pemahaman tentang ajaran agama sangat turun mereset. Itu dikarenakan teknologi sudah mempengaruhi anak-anak bangsa, di mana mereka hanya mementingkan materi. Pemahaman ajaran agama sudah dilupakan. Tetapi
kaum agamawan sangat berusaha keras untuk membangun generasi muda penerus bangsa yang memiliki etika, moral, dan sopan santun yang baik. Maka dari itu, kita harus selalu mematuhi ajaran Trikaya Parisuda, yang artinya berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berkata yang baik. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, kehidupan manusia di zaman 21 ini, jika dipandang dari catur yuga, merupakan zaman atau yuga yang terakhir, yaitu Kali Yuga. Zaman yang penuh dengan kekacauan sangat berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Krishna Narayana mengatakan, di zaman Kertayuga belum ada kejahatan. Di zaman yang kedua, yaitu zaman Tertayuga, kejahatan mulai ada, tapi masih sangat jauh. Yaitu seperti Ayodhya dengan Alengka atau Rama dengan Rahwana. Di zaman yang ketiga, yaitu zaman Dwaparyuga, musuh-musuh manusia sudah ada pada dirinya sendiri, yaitu Pandawa dengan Korawa. Dan di zaman yang terakhir, yaitu zaman Kali Yuga seperti sekarang ini, musuh-musuh manusia sudah ada pada dirinya sendiri, seperti Satripu, Sat Atatayi, dan Sat Pratimira. Musuh-musuh inilah yang mengajak manusia menyimpang dari ajaran agama. Dengan kata lain, sifat-sifat dharma sudah dikuasai oleh sifat-sifat adharma. Tetapi kita jangan khawatir, karena di dalam Weda disebutkan Satyam Ewam Jayanti Ne Nirtam, yang artinya kebenaran pasti akan selalu menang dan bukan kejahatan. Selain itu juga, mari kita cermati isi Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 8 yang mengatakan, manakala dharma hendak sirna dan adharma merajalela, pada saat itu aku ciptakan diriku sendiri. Dan Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 7 yang mengatakan, demi untuk menegakkan kebenaran, demi untuk memusnahkan kezaliman, aku hadir dari masa ke masa. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, untuk mengantisipasi era 21 atau era penuh gejolak ini, marilah kita, generasi penerus bangsa, ikut serta dalam mengantisipasi era 21 ini dengan cara selalu mematuhi ajaran-ajaran agama, memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak ikut dalam hal-hal yang negatif. Disinilah orang tua mempunyai peran penting untuk mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai etika, moral, dan sopan santun yang baik. Sehingga menjadi
anak-anak yang saputri dan saputra yang bisa membangun bangsa dengan memiliki etika dan moral yang baik. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sekian yang bisa saya sampaikan bagaikan air dalam samudra. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga pandemi lekas berlalu dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.